apa yang saya nak tunjuk sebenarnya, maksudnya kita mampu untuk nak hafal Al-Quran macam mana yang anak-anak ni semua hafal. Even daripada rumah sekalipun, kalau kita jaga masa anak kita dengan baik, insyaAllah diorang pun boleh hafal macam mana yang Safiyah dan Muaz sekarang ni hafal. Bila dia hafal macam mana Al-Quran tu nampak depan mata, dia seronok. Dia ingat nombor ayat, dia ingat kat mana ayat ni, kat mana hujung dia, perkataan dia kat sini, kat sana, berapa banyak ada. Dia akan rasa seronok. Cuma masalah paling besar bagi kita, masa. Kita nak konsisten masa yang ada. Berapa banyak masa yang sanggup kita peruntukkan sehari untuk Quran? Yang itu bagi semua orang yang nak hafal Al-Quran, dia kena tanya pada diri masing-masing. Kalau dia nak anak-anak dia hafal Quran, berapa banyak masa yang anak-anak dia peruntukkan untuk nak hafal Quran? Kalaulah kata macam hari ini malas nak buat, hari ini buat baca 15 minit, esok tak baca, esok baca sejam, lepas tu dah tak baca, memang tak boleh nak buat. Mesti kena ada masa, mesti kena konsisten. Kemudian kaedah itu yang penting, tapi tak akan boleh berjalan kaedah ni kalau masa dan konsisten tu tak ada. Itu penting. Tapi insyaAllah kalau anak-anak kita, kita boleh hafal macam mana yang anak kampung kita ni boleh hafal, insyaAllah dia akan mampu mengingati Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan dia tak mudah lupa dah, insyaAllah. Ada yang kata dia nak hafal Quran sunyi pada waktu pagi, macam mana, apa waktu ataupun cara yang sebenar? Saya bagi tahu, dia akan berbeza setiap orang. Macam saya, saya kalau nak hafal cepat, pelik sikit lah. Saya kalau nak hafal cepat, saya kena makan kacang. Sambil menghafal, saya makan kacang. Yang tu cepat. Itu laju je tiba-tiba masuk. Tapi kalau saya tak makan kacang, lambat juga kadang-kadang. Bukan dia, saya suka kunci. Tapi dia punya kunci ni mungkin bagi saya, saya kena buat sesuatu masa menghafal. Contohnya, saya driving, saya menghafal. Itu cepat. Ataupun saya tengah berjalan ke buat apa ke, saya menghafal, itu laju. Tapi kalau saya duduk saja menghafal, itu kadang-kadang kita khayal. Kita mula pergi terbang ke mana, kadang ngantuk, kadang tidur. Itu saya. Mungkin orang lain berbeza. Lepas tu, saya kalau menghafal baring, cepat. Tapi kalau saya hafal duduk macam ni, lambat. Tak tahu juga kenapa. Dan saya kalau menghafal sebelum subuh, 4 kali ganda, 5 kali ganda lagi cepat. Saya pernah nak cadang dia, saya kata saya nak bangun sejam sebelum subuh. Hajatnya nak hafal cuma satu muka surat je, kalau boleh hafal sebelum subuh. Sebab normally lah kita hafal macam tu lah, lebih kurang tempoh. Tapi Alhamdulillah sebelum subuh, tiba-tiba boleh dapat 4-5 muka surat dalam masa sejam tu. Kita pun kadang-kadang, lajunya, peliknya, macam mana boleh laju. Tapi pagi ni Allah bagi keberkatan lah. Nabi SAW doakan keberkatan pada awal paginya. Dan satu lagi, bila kita bangun tidur, fresh kita punya memori hafalan. Itu masa terbaik kalau kita nak hafal. Dan masa petang ataupun malam, sesuai untuk kita mengulang. Sebab masa ni kita dah penat, kita pekerja, kita dah gunakan otak kita siang, kita dah macam nak masuk hafalan baru tu dah tak berapa fresh lah. So masa ni terbaik untuk kita untuk nak mengulang. Biarkan awal pagi masa kita menghafal. Dan setiap orang berbeza. Cari mana yang kita mudah. Kaedah yang kita rasa mudah, kita kena eksperimen. Kita cuba ni, ini susah, ni nak, ni mudah. Jadi kalau kita jumpa yang poin kita yang kuat, insyaAllah hafalan kita tu akan jadi lebih kuat, jadi lebih cepat dan pantas. Jangan pula ada orang dia nak hafal sebelum dia tidur, pukul 10 malam dia baru dia nak hafal. Saya beritahu penat, tak masuk dah masa ni. Sebab otak kita dah penat bekerja, otak kita dah penat belajar siang. Time ni baru nak masuk, nak hafal, memang susah, lambat sikit lah. Tapi mungkin ada orang jenis yang lagi penat, dia lagi mudah hafal. Mungkin ada. Jadi ini berbeza antara satu sama lain. Dia ada hafalan yang kita rasa kita ingat, tapi sebenarnya kita tak berapa ingat lagi. Sebab hafalan ni dia ada, dia punya bahagian dia. Ada yang bila kita baru hafal, dia masuk ke bahagian yang short term, yang kita boleh ingat sekejap je.
Dan bila dah lalui beberapa proses, dia akan masuk ke long term. Yang long term tu yang susah kita nak lupa. Long term ni benda yang selalu kita buat, ataupun ada certain-certain peristiwa yang menyebabkan kita tak lupa dah benda ni. Peristiwa tu contoh, dia ada kaitan. Macam saya contohlah, kita tengah hafal ayat, katakan kita tengah hafal wailul mutaffifin. Kalau kita hafal biasa tu mungkin kita mudah lupa. Tapi tiba-tiba masa kita wailul mutaffifin tu, kita terjatuh longkang. Mungkin yang tu akan buatkan kita tak lupa lah wailul mutaffifin tu. Sebab kita time tu, kita teringat peristiwa longkang. Jadi sebab tu ada certain kaedah di beberapa negara Timur Tengah, macam di Maroko, ada beberapa tempat lagi di Jazair yang lama-lama ni, dia bila dihafal Al-Quran, dia akan cuba gunakan papan. Kenapa papan? Kita kata zaman dah ada Quran kertas semua ni, itu kenapa dia guna pakai papan? Susah payah dia nak tulis balik dekat papan. Rupanya dia nak, sebab kita tahu papan bila dipotong, dia punya papan tu bukan semua sama. Papan ni ada yang bengkok, ada papan ini yang crack tengah ni, ada papan ni yang dah hitam sini, ada setiap papan lain gambar. Jadi dia akan cuba hafal setiap helaian itu mengikut perbezaan tu. Dia ingat, oh, papan yang crack ni ayat ni. Dia ingat papan yang dah patah ni ayat ni sampai ayat ni. Jadi itu membuatkan dia mampu nak mengingati dengan lebih baik. Cuma mungkin cara Tok Imam hafal, berapa banyak ulangan yang kita biasa ulang? Kalau macam Tok Imam, macam mana selalu hafal? Satu ayat tu berapa ulang? Tiga kali, lima kali? Okey. Safia berapa kali ulang satu ayat? Okey, Safia, satu ayat berapa kali ulang? 50 kali tengok, 50 kali tak tengok. Okay. Okay. Saya prefer masa tengok ni banyak kali. Contohlah 5 kali. Contoh kalau kita baca ayat, katakan alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita tengok mungkin 5 kali kita dah macam bolehlah aku ingat. Sebenarnya masih belum ingat. Macam mana nak bagi ingat? Baca tengok tu katakan 100 kali. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. 10 kali kita baca, kita dah ingat. Tapi ingatan tu tak kuat. Tengok je. Jangan dah ingat tu kita mula minum air ataupun macam. Tengok je. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. 50 kali bila kita baca ayat yang sama, kita dah pening. Duk tengok benda yang sama. 70 kali baca, kita dah macam nak muntah. Ayat yang sama je baca kan. Bila kita dah boring baca tu, itu masanya sebenarnya dia dah mula kuat. Sebab benda tu dah macam lali dah. Jadi selagi kita tak boring mengulang tu, kita terus. Habis katakan 50 kali satu ayat, kita tak tengok 50 kali. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la. Tapi kepala jangan sambil baca tu kita buat main-main ke. Sambil kita baca tu imagine ayat tadi tu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai 50. Lepas tu try tulis balik ayat dia. Tulis balik 5 kali. Zalikal kitabu la. Kenapa tulis? Bila kita tulis, kita akan ingat lebih terperinci. Sebab masa ni, oh ni ada alif, ni pendek, ni panjang, ini baris depan, oh kat sini. Masa tulis kita nampak, tulis lebih susah daripada kita baca. Lepas kita tulis, katakan hari ni satu ayat. Esok pagi, esoklah, esok kita hafal ayat kedua. Ayat kedua lah, ayat ketiga lah dalam surah ni. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Buat yang sama. Tapi yang semalam kita hafal zalikal kitabu la raiba fi, jangan tinggal. Baca lagi. Kalau hari ini, kalau semalam kita baca 50 kali tengok, 50 kali tak tengok, hari ini kita baca 25 kali tengok, 25 kali tak tengok yang semalamnya.
ini proses pengukuhan hafalan. Mesti baca hafalan yang sama yang kita hafal at least satu minggu. Sebab tu untuk diorang ni, diorang mesti satu hari dia akan ulang seminggu lepas punya hafalan. Seminggu dia kena baca hafalan yang sama, at least seminggu yang lepas punya hafalan, barulah hafalan tu dia akan kukuh. Tetapi bukan sekali baca yang lepas tu, macam saya beritahu Zalikal Kitabun Al-Ghafi tadi dah baca 25 kali kan, tengok versus tak tengok. Hari ketiga tambah ayat baru, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Ayat yang Zalikal Kitab tu dia dah jadi 3 hari sebelum. Semalam kita baca 25 kali, 25 tak tengok. Hari ni kita baca 12 kali tengok, 12 kali tak tengok. Zalikal Kitabul Arib, ataupun 10-10 boleh. Zalikal Kitabul Arib fi hudan lil muttaqin. Zalikal Kitab, pasal 10 kali lagi tak tengok. Nanti akan esok kurang lagi 5-5. Kemudian kurang lagi, lebih kurang dalam masa seminggu kita akan baca hafalan ayat yang sama ni banyak kali. Masa tu baru dia akan lebih kukuh. Jadi hafalan jangan ingat dengan level kita biasa ni, kita sekali baca kita dah boleh ingat lah forever. Dia kena ulang banyak, ulang. Al-Imam Al-Bukhari sendiri kata masa dia mula-mula hafal hadis, dia akan sentiasa mengulang, akan sentiasa ulang kaji sampai satu level yang bila kita dah berkembang, kita dah mula, dah boleh tangkap, dah biasa menghafal, masa tu baru kita akan rasa lebih mudah mengingat dan menghafal hafalan yang baru, insyaAllah. Ok, ada apa-apa yang makanan? Tak boleh terlampau kenyang. Okey, itu satu pandangan yang dipegang, yang diamalkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, dia hanya makan satu kali satu hari, minum satu kali satu hari. Kenapa dia buat macam tu? Dia punya reason, dia kata, aku kalau makan lebih ngantuk. Bila ngantuk, dia takut tak boleh nak menghafal, tak boleh nak belajar. Yang itu kita ukur pada diri kita. Ada orang bila dia makan kurang, dia lagi cergas. Ada orang bila dia kurang makan, dia tak cergas, dia jadi lembik, dia jadi tak larat. Jadi sebaik-baiknya kita sedang-sedang, kita makan yang mencukupi untuk tenaga kita, dan kemudiannya yang kita tak terlampau lebih makan sampai mudah untuk kita ngantuk. Sebab makan banyak ni hakikatnya dia memudaratkan kita. Lama-lama kita jadi tak cergas, kita cepat mengantuk. Dan kemudian mungkin orang tanya, habis tu ada tak tips-tips makanan yang bagus untuk hafalan? Saya kata senang je. Makan yang halal, makan yang tayyibah. Tayyibah ni maksudnya yang memberi kesihatan yang baik. Kalau ada kata makanan ni baik untuk ingatan, dibuktikan secara saintifik, itu makanan yang bagus, makanan yang sihat, boleh jaga kesihatan kita, itu je. Tapi tak adalah kata okey, ni jangan makan, ni jangan makan. Jangan makan kepala ikan. Tak boleh makan kepala ikan, nanti selalu lupa. Selagi saintifik tak kata kepala ikan tu boleh menyebabkan kita hilang ingatan, makan je. Sedap je kepala ikan. Dulu orang tak bagi kita makan kepala ikan mungkin sebab dia yang nak makan. Hari ni kepala ikan macam kepala ikan salmon bermanfaat untuk ingatan. Mata ikan tu kaya dengan DHA omega 3 yang boleh bantu kita punya memori lah. Tu dia nak makan kepala ikan tu, mahal kan? Ikan mewah. Ikan mewah. Ya. Okey. Masak. Itu ada siapa-siapa doktor ke yang boleh sahkan? Saya tak pasti, tapi saya suka makan masam. Ya. Yeah. Okey. Baca boleh tapi sentuh tak? Maksudnya dia boleh mengulang, tetapi menyentuh Quran taklah. Kalau menyentuh tu dia sama ada dengan lapik
ataupun bukan mushaf. Bukan mushaf ni macam handphone tu okeylah sebab dia bukan mushaf. So Allah Azza wa Jalla sebut la yamassuhu illa al-mutahhirun. Dan baca boleh. Sekadar dia nak baca ngulang itu okey. Pegang macam tafsir yang bukan mushaf okey. Mahal. Makan apa nak ditanya? Macam ada cara apa pun ditanya itu gimana? Saya nak tahu ialah apa kedua yang paling mustajab yang berbahagia betul amalkan untuk memudahkan hafalan doa. Saya suka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu doa yang kita boleh doa pada diri kita, Allahumma faqihni fid din muallimni ta'wil. Ya Allah, kurniakanlah kami ataupun aku kefaqihan dalam agama dan ajarilah aku ta'wil, iaitu penerangan, tafsiran daripada Al-Quran ni semua. Dan selalu doa pada Allah, ya Allah, kuatkanlah ingatan aku, tajamkanlah kefahaman aku. Selalu doa, ya Allah, kuatkanlah ingatan aku dan tajamkanlah kefahaman aku supaya aku boleh gunakan ia terhadap kebaikan ataupun ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi doa boleh kita selalu minta pada Allah, dan benda ni kita selalu, dan kita kena ingat kejayaan kita yang kita buat ni semua kadang-kadang bukan kerana kepandaian kita, bukan kerana hasil usaha kita semata-mata, tapi taufik daripada Allah. Mana Allah Azza wa Jalla sebut walladzina tadau zadahum huda. Siapa yang selalu meminta petunjuk daripada Allah, Allah akan bagi petunjuk pada diri dia. Always doa pada Allah, insya-Allah Allah akan bantu. Yang paling penting, yang paling menjadi cabaran bagi kita sebenarnya is semangat dan motivasi kita untuk nak terus nak menjaga ataupun menghafal. Yang ini dia akan selalu naik turun. Dan bila dia naik turun, bila dia turun, kita kena untuk cari balik momentum untuk kuatkan. Mesti akan ada saat yang kita akan down. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu pesan pada kita, walan yushaddaddina ahadun illa ghalabah. Dalam hadis dan riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, takkan kita ini terlalu berkeras ataupun over dalam beragama ini melainkan kita akan tewas. Sebab tu kita jangan terlalu push diri kita sampai tahap yang boleh buatkan kita cepat fed up. Ada orang dia semangat, mula-mula semangat, tetapi tiba-tiba dia gagal sikit, dia uji sikit, boom, dia jatuh balik, hilang balik dia punya ni. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW kata, sebaik-baik amalan yang Allah suka walaupun sikit tapi istiqamah. Cari kadar yang mana kita boleh istiqamah, yang kita boleh konsisten everyday kita buat. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ahmad, istaqimu walan tuhsu. Cubalah untuk beristiqamah tetapi kalian tak akan mampu. Kita akan gagal juga somehow. Tapi jangan kita cari, jangan sampai kita terus fed up, tinggalkan. Kita tidak cari masa-masa ataupun gaya-gaya yang boleh kita kuat jaga semangat kita, yang boleh kita konsisten dan beramal. InsyaAllah. Dan antara yang saya suka buat, baca kisah-kisah para ulama dulu. Baca kisah dia orang tu boleh bagi kita kekuatan balik. Kita ni Allah jauhnya lah bandingkan dia orang. Kita nak jadi macam tu tapi kita tak berusaha tahap macam tu. Kita baru diuji sikit tapi ya Allah kita terus fed up, kita terus gagal. Imam Nawawi dulu dia setiap hari dia nak belajar tu, masya-Allah dia boleh konsisten setiap hari 12 kelas daripada pagi sampai malam. Dia balik malam, dia sambung balik salin, dia menulis, kemudian dia tertidur atas meja dia 2 tahun dia tak pernah baring. Konsisten. Jauh beza cara dia menuntut ilmu. Ulama dulu dia lagi belajar satu tempat lain kerana nak dapatkan satu hadis Nabi SAW, dia sanggup travel beribu kilometer. Hari ini kita sanggup tak buat? Mesti tak kan. Kita hari ini Allah tak apalah, malas lah. Hujan lah, seronok tidur ya. Ada YouTube kan? Dah malas lah. So, semangat kita bila kita baca balik kisah-kisah ulama ni, kita tahu jauh beza antara kita dengan dia. Kita tahu kita kena usaha lebih. Kita kena sentiasa, dan itu insyaAllah kita akan sentiasa ada momentum untuk mengingat. InsyaAllah. Ada sajalah satu kisah saya nak cerita ni. Ni cerita kelakar je lah.
kisah ni dinisbahkan, dinisbahkan, wallahu alam kesahihannya ada dikritik atau macam itulah. Kisah ni kononnya disabitkan daripada ini tentang hafazan lah. Ulama dulu, bukan zaman khalifah dulu, disebut Abu Ja'far Al-Mansur, tapi wallahu alam betul ke tak. Dia ni pada zaman tu dia selalu didatangi oleh para-para penyair. Zaman-zaman tu zaman apa penyair ni banyak datang. Jadi bila mana dia orang penyair datang banyak, dia selalu bila dia penyair ni akan mengharapkan apa? Hadiah lah. Khalifah bagi hadiah syair-syair yang best. Sampai satu ketika khalifah kata, "Hai, tak boleh jadi banyak sangat penyair datang." Jadi dia buat satu syarat. Hanya syair yang mana dia tak pernah dengar sahaja, dia baru bagi hadiah. Tapi khalifah ada trik. Dikatakan khalifah ni dia boleh menghafal dengan tiga kali dengar. Tiga kali dengar dia dah boleh ingat. Dia cari someone yang boleh hafal dengan dua kali dengar. Dia cari lagi seorang yang boleh hafal dengan sekali dengar. Jadi trik dia apa? Bila datang penyair ni, kemudian penyair tu baca syair dia, dia sorok. Contohnya saya Muaz ni, dia dua kali, sekali hafal dia boleh ingat. Safiyah dua kali dengar dia dah boleh ingat. Dia sorok kat belakang tabir. Bila mana orang tu baca syair kat dia, dia nak minta hadiah, khalifah kata, "Kami dah dengar dah syair ni." Padahal orang tu tulis syair tu malam, sepanjang malam. Lalu dia kata, "Macam mana kau boleh hafal pula? Macam mana kau boleh tahu? Aku baru tulis malam." Khalifah kata, "Kau tak percaya?" Dia pun panggil Muaz. Dia panggil Muaz ni. Jadi Muaz tu datang, dia kata, "Kamu pernah dengar syair ni kan?" Muaz kata, "Ya." Sebab dia dah dengar daripada belakang tabir tadi, dia kata, "Ya, sekali dengar dia dah hafal lah." Lepas tu, "Okey, cuba baca." Muaz pun ulang balik syair ni. Orang tu pun pelik, "Aik, semalam aku tulis, macam mana dah ada orang boleh hafal?" Lepas tu khalifah kata, "Tak percaya lagi." "Tak percaya tengok, ada seorang lagi pun bantu aku tu, dia memang hafal banyak syair." Dia pun panggil Safiyah, "Mai sini." Safiyah pula dah dua kali dengar. Satu daripada syair tu, satu dia Muaz baca. Jadi dia dah dengar dua kali, dia dah hafal. Dia pun baca. Dia baca syair tu, khalifah pun kata, khalifah dah tiga kali dengar, dia dah hafal. So dia kata, "Hah, tak percaya, aku pula baca." Tengok, dia baca. Orang tu pun, "Ya, tiga orang tahu syair ni. Padahal semalam, semalam malam aku karang." Dia pun pelik. Setiap kali penyair datang, macam tu lah. Tak ada siapa dapat hadiah. Hadiah dia, khalifah bagi tahu, siapa yang boleh bagi syair yang dia orang tak pernah dengar, dia akan bagi hadiah emas dengan seberat tulisan syair dia tu. Ramai penyair pergi kecewa, penyair kecewa. Sampai dia orang ni dah tension, dia orang berkumpul lah. Pelik. Macam mana syair-syair kita ni, khalifah boleh tahu? Dia orang pun pening-pening kepala, tiba-tiba datang seorang penyair ahli bahasa Arab yang terkenal zaman tu, Asma'i. Asma'i ni datang lah. Bila dia datang, dia pun kata, ada masalah ke tuan-tuan? Dia kata, "Itulah," dia pun cerita. "Kita orang karang siang malam, karang siang malam. Berpeluh kita orang, kan tiba-tiba dia orang dah hafal." Pelik, bukan seorang, dua tiga orang hafal semua. Pelik. Jadi Asma'i kata, "Ini mesti ada trik." Dia kata, "Aku akan buat satu syair yang khalifah tak pernah dengar." Syair tu, dia akan buat satu syair yang susah, yang orang tak mampu hafal. Jadi syair ni ada banyak. Ada yang mudah, bahasa dia, ayat dia mudah. Kalau kita hafal macam Dewan Al-Imam Syafi'i, mudah. "Da'il ayyama taf'alu ma tasha' wa tib nafsan idha hakaman qada' wa la tajza' li hadithatil layali." Ni semua senang. Mesti ada yang dah terhafal ni bila saya baca. Tapi Asma'i ni, dia akan buat satu syair yang susah. Jadi dia kata, "Aku akan pergi ke khalifah." Dia pun buat satu syair. Dia datang ke khalifah, dia kata, "Aku ada satu syair." Khalifah pun tak tahu. Dia tutup muka dia, dia menyamar. Dia kata nama dia Al-Ma'i. Oh, kalau disebut Asma'i mungkin khalifah kenal lah, sebab dia famous. Jadi khalifah kata, "Kau tahu tak syarat dia?" Tahu. Syarat dia maksudnya, kalau dia boleh bagi syair yang khalifah tak pernah dengar, khalifah akan bagi hadiah seberat timbangan tulisan dia. "Okey, bagi syair kamu." Dia pun sorokkan dua macam biasa, dua orang pembantu dia. Jadi Al-Asma'i pun sebut syair. Dia pun sebut, "Sautu safiril bulbuli hayya jaqallif tamili." Khalifah pun senang ni.
macam mudah. Dia masuk al-ma' wa-zahru ma'a zahri lahdil muqalib. Senang. Boleh khalifah tak? Boleh ni. Kemudian dia pun start baca wa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam fakam tayummuni ghuzailun aqaiqali qattaftahu min wajnatin min lathmi wardil khajali faqala la 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 waqad ghadda muharwili walkhudu ma la taraba min fi'li hadha ar-rajuli fawal walad wa wal walad wali wali ya wailali faqultu la tuwalwili wa bayyinil lu'lu'ali. Khalifah banyaknya la li 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 banyaknya sudah. Dia pun sama ni qalat lahu hina kadha in hadha wajib bin nuqal wa fityatin saqawnani qahwatan kal asal lali shamamtuha bi ana fi azka min al qaranfuli fi wasti bustanin huli bi zahri was sururi li wal ud dandanali wa tablu tabtabali tabtabi tabtabi tabtabali. Khalifah lagi peninglah. Kata tap tap berapa kali tap 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 berapa empat ke lima. Dia pun dah confuse. Dia pun dia mengharapkan dua-dua pembantu dia harap dia boleh ingatlah. Khalifah dah terlepas lah. Dia pun sambung lagi. Warqsu wasaqfu qad saqali warqsu qad taba ila shawa shawa wa shahishu ala warqsi farjali wa garrad al-qamri yasihu malalun fi malali walau tarani rakiban walau tarani rakiban ala himarin ahzali yamshi ala thalathatin kama shati al-aranjili fi wan nasu tarjim jamali fi as-suq bil qulqulli wal kullu ka ka khalfi wa min huwailali لكن مشيت هاربا من خشيه العقنقل الى لقاء مالك معظم مبجل يامر بي خلعه حمراء كالدمدم لي انا الاديب الالمعي من حي ارض الموصلي يجر اجر فيها ماشيا مبغضبا لذيلي لقيت انا الاديب الالمعي من حي ارض الموصلي نظمت قطعا زخرفا يعجز عنها الادب لي اقول فيها اقول في مطلعها صوت صفير البلبل. اسمعي من كده اما كم خليفه ada hafal belum? Dah pernah dengar tak? Sa'na dia pun panggil Mu'az Mes ni pernah dengar tak? Mu'az pun macam tak kot la la li li la lu 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 top 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 dekat kak semua dia pun tak boleh nak dapat. Khalifah pun dah cuak lah. Safiyah Mes ni hafal tak? Dia pernah dengar tak? Safiyah no tak ingat. So Khalifah pun okey lah, okey, fine, fine, fine. Mana kamu punya tulisan syair tu? Aku bagi hadiah. Kita orang tak pernah dengar. Usma'i pun kata, ingat aku tulis atas kertas tu. Ini syair turun-temurun yang dah ditulis ada satu tembok marmar yang kena angkat empat orang. Jadi dia kata, kau kena ukur, kau kena timbang berat tembok tu, aku akan dapat emas tu. Khalifah pun Allah sudah habislah duit kat Baitul Mal ni. So akhirnya Asma'i pun kata tak apa, tak payah. Aku sebenarnya saja nak ajar kat kau, janganlah kedekut sangat. Maksudnya tak payahlah nak buat helah macam tu. Bagi je lah hadiah sikit, kesian penyair-penyair ni datang dia dah usaha. Aku nak ajar kau je macam tu. So ni lebih kurang satu kisah yang riwayat macam tu lah bab tentang yang hafalan ni.